kerjanya ada di situ. Di situ kakaknya. Pak Kades. Semoga bisa memberikan buat di sembako buat ibu ya, juga manfaat bu, juga meringankan buat ibu. Saya Kapolres, Pak Dandim, ada Pak Camat, ya, kita datang ke sini untuk memberikan. Juga kelaparan, jadi kita ya, semua pasti dapat nanti, ya. Ini kita mendapatkan masukan dari masyarakat, mendapatkan masukan dari Pak Kapolsek, ya, kemudian dari Bimas, ya, mana nih yang tidak mendapat, kita kasih. Itu gimana kondisi di lapangan sendiri, teman-teman? Kondisi di lapangan tadi kita lihat ada saudara kita, ya, yang sudah berusia lanjut, ya, rumahnya memprihatinkan, tinggal seorang diri, dan ya kita berikan bantuan tersebut. Ya. Alhamdulillah tadi Pak Kades tadi menyampaikan itu nanti akan dibantu Ruti Lahu, ya. Nah, kita pantau bersama, ya, semoga saudara-saudara kita mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dari kita TNI Polri siap untuk membantu dan mendukung Kabupaten Majalengka. Ini atensi dari Bapak Kapolri. Jadi untuk seluruh Polres itu menyiapkan 10 ton beras, ya. Dan kita selain 10 ton beras, kita juga menyiapkan tadi, ya, sembako-sembako. Nah, ini tahap pertama, minggu pertama kita bagikan 200 sembako di daerah sekitar sini. Nanti minggu depan di daerah Majalengka bagian atas, ya, bagian utara, bagian tengah dan lain sebagainya. Secara kontinu tiap hari kita sisir semua daerah-daerah tersebut. Dari Polres Majalengka ada pembagian 1000 sembako yang dibagikan untuk minggu ini 200 sembako dulu, ya, di kawasan Cikijing dan sekitarnya. Jadi ada di Malausma, ada di Lemah Sugi, ada di Banjaran, ada di Talaga, ya, ada di Cikijing itu sendiri.